nyanyikan bersama Mas Sekolah Minggu. Semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Kita mau memuji Tuhan dengan lebih bersemangat. Kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Every Move I Make. Kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. See your face.
kita tambah semangat lagi memuji Tuhan, kita mau masuk dalam doa. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Sebentar lagi kami mau menyanyi memuji Tuhan. Tuhan tolong tambahkan sukacita di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak tambah semangat lagi memuji Tuhan ya. Masih ingat 2 minggu lalu mungkin kita pernah nyanyi lagu ini. Sekarang kita mau nyanyi lagi ya. Kita mau lompat-lompat bersama. Jam-jam-jam into the light. Oke. Siap-siap ya. Jam. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. Katakan lagi jump, sambil jump yang tinggi ya. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. Katakan sama-sama, He is the light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. He is the light. Jump lagi, jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. Katakan ya, you are the light. Tunjuk kanan dan kiri anda. You are the light. The light. You are the light. Jesus and give him your heart. I give you my heart. Yeah. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita dan mempersiapkan persembahan buat Tuhan. Persembahan bisa dititipkan ke orang tua untuk ditransferkan ke gereja atau bisa scan kode QR di bawah ini. Kita akan mempersiapkan hati kita, kita nyanyikan Everything I Am. Everything I'll be, everything I be,
everything I do. He's a gift to you. Everything I have. Everything I have. Everything I have. All you've given me. All you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Segalanya hanya untuk Tuhan saja. Everything I am. Everything I am. Everything I am. Everything I'll be. Everything I'll be. I give it to you. I give it to you, Lord. I give you to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything is a gift to you. Everything I do is a gift to you. Everything I do is a gift to you. Sekali lagi, everything I do. Everything I do. Tuhan. Selamat pagi adik-adik, senang Lausu menyapa adik-adik lagi. Mungkin kita belum bisa ketemu di sekolah minggu seperti biasa. Bagaimana kabar adik-adik? Harapan Lausu adik-adik baik adanya. Lausu akan bercerita, kita akan siapkan Alkitab kita. Adik-adik, ada apa ya ini? Ada kain hitam. Apa ya di dalamnya? Jangan-jangan bom. Bom, dibuka enggak ya adik-adik? Dibuka? Oke, adik-adik hitung. Satu, dua, tiga, nanti yang ketiga langsung buka. Oke, siap ya. Takut langsung. Bom. Oke, coba sekali lagi ya. Coba. Satu, dua, tiga. Loh. Tadi kain hitam, sekarang kotak hitam. Kotak apa ya? Lausu lihat dulu. Ini kotak apa ya? Loh, ada lubangnya adik-adik. Ada lubang. Lausu lihat ya. Adik-adik mau lihat? Ayo, coba dilihat. Apa ya adik-adik lihat? Gelap ya? Iyalah adik-adik, wong gelap. Kotak ini cuma punya satu lubang. Waktu adik-adik lihat pasti gelap. Tidak ada cahaya kan? Lubang ini sudah dilihati sama adik-adik, ketutup semua. Coba langsung lihat lagi ini. Apa ya? Loh, adik-adik, ternyata ada satu lubang lagi di sini adik-adik. Nah, ini. Coba langsung intip ya. Nah, ini sudah agak buram karena ada cahaya yang masuk adik-adik. Coba-coba, langsung punya senter adik-adik. Coba langsung senterin ya. Coba ya, kita lihat. Coba kita lihat apa ya. Loh, sudah ada kayak, ada tulisannya adik-adik. Ya, ada tulisannya. Ada tulisannya adik-adik, apa tulisannya adik-adik? Ternyata tulisannya lockdown adik-adik. Apa itu lockdown adik-adik? Apa adik-adik itu lockdown? Nah,
Lockdown itu artinya apa adik-adik? Artinya, lock your door and sit down, it's time to pray. Oke adik-adik, silakan kita siapkan hati kita, kita duduk yang manis, kita yang masih berjalan-jalan, kita duduk, kemudian kita lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami bersyukur padamu, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun harus kami streaming di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi kami semua, bagi papa, bagi mama, bagi kakak, adik-adik, maupun emak dan engkong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami rindu mendengar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong juga urapilah sutean yang membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sama-sama buka Alkitab kita. Ya, kita sama-sama buka di Mazmur 121. Ya, Mazmur 121. Mazmur di mana adik-adik? Di Perjanjian Lama. Kita buka ya. Ayo yang belum ada Alkitabnya mungkin diambil. Kita sama-sama buka. Kemudian kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Ya, sudah ketemu adik-adik? Ya, sudah ya. Kalau sudah, mari kita membacanya bersama-sama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita akan baca sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, adik-adik, hari ini Lausu akan bercerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa di saat bagaimana dia mengalami kesulitan dan kegalauan saat Tuhan memerintah dia untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik masih ingat cerita tentang Nabi Musa ini adik-adik? Waktu kecil tak kala dia dilahirkan, dia diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Nah, setelah itu putri Firaun tersebut membawa Musa ke tinggal di dalam istana. Adik-adik bisa membayangkan bagaimana tinggal di dalam istana bersama putri Firaun. Pasti semuanya dipenuhi adik-adik. Mau makan ini ada, mau makan ayam, mau makan spageti, dulu enggak ada spageti ya adik-adik. Tapi apa deh, pokoknya semua yang Musa mau makan pasti ada. Kemudian Musa mau pakai baju ini, mau main mainan ini, pasti disediain. Nah, sungguh senang ya tinggal di dalam istana ini. Tapi apa yang dirasakan Musa adik-adik? Musa tidak seperti itu, dia tidak merasa bahagia adik-adik. Kenapa adik-adik? Adik-adik, pada suatu hari Musa pergi keluar mengelilingi kerajaannya. Tak kala dia berjalan, dia melihat di sana ada seorang Israel yang bekerja keras. Bekerja dengan begitu capek di dalam wajahnya. Keringatnya bercucuran, bajunya basah dan kotor. Dia kerja tidak ada hentinya. Tapi di saat yang sama itu pula dia dipukul oleh orang Mesir. Musa tidak terima. Kemudian Musa menghampiri dan
Musa membunuh orang itu. Akhirnya orang itu meninggal. Tak kala orang itu meninggal, Musa menjadi takut adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena dia takut Firaun mengetahui apa yang diperbuatnya. Oleh sebab itu Musa melihat kiri kanan, tidak ada orang. Ya, tidak ada orang. Maka diangkatlah mayat orang itu, kemudian dibawa dan disembunyikan adik-adik. Musa agak lega karena mayat tersebut sudah disembunyikan. Keesokan harinya adik-adik, Musa keluar juga mengelilingi kerajaannya. Hari ini dia menemui dua orang, tapi dua orang Israel. Mereka sedang bertengkar, mereka sedang berkelahi. Musa menghampirinya. Kemudian Musa berkata, "Kenapa engkau bertengkar? Kalian dua bertengkar." Kemudian jawab mereka, "Kamu siapa? Kenapa kamu menjadi pimpinan atas kami? Siapa yang mengangkat engkau? Jangan-jangan kamu juga mau membunuh kami seperti kamu membunuh orang Mesir kemarin itu." Nah, Musa kaget adik-adik. Ternyata apa yang dilakukan Musa kemarin diketahui oleh orang ini. Musa begitu takut karena dia takut berita ini sampai ke Mesir. Oleh sebab itu dia akhirnya memutuskan diri untuk lari meninggalkan Mesir. Dan pada saat itu dia lari hingga dia tiba di tanah Midian. Nah, di situ dia bekerja sebagai penggembala kambing domba. Dan akhirnya di situ dia boleh menikah dan dia bekerja dengan mertuanya Yitro. Setiap hari Musa bekerja sebagai seorang penggembala. Dia pergi ke padang gurun, dia memberikan makan kambing dombanya, memberikan minum kambing domba mertuanya itu. Tapi adik-adik, pada suatu hari, tatkala dia sedang mengembalakan kambing domba, dia melihat sesuatu yang aneh adik-adik. Ya, dia melihat ada kobaran api di dalam semak belukar itu. Tapi adik-adik, ada yang aneh adik-adik. Apa itu adik-adik? Dia lihat api itu menyala tapi semak belukar itu tidak terbakar adik-adik. Kok bisa ya? Musa berkata demikian. Kemudian dia penasaran, dia memberanikan diri untuk maju mendekati tempat itu. Kala dia maju, beberapa langkah dia maju, tiba-tiba ada suara, "Musa, Musa, ya Tuhan, jangan kamu mendekat. Lepaskan kasutmu dari kakimu, karena tempat di mana engkau berdiri itu kudus adanya. Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku akan sudah mendengar penderitaan yang dialami oleh saudara-saudaramu di Mesir. Mereka sangat menderita, mereka dikerja paksa sama orang Mesir. Saya sudah mendengar seruan itu. Oleh sebab itu Musa, pergilah. Aku mengutus engkau untuk pergi ke Mesir untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir ke suatu tempat yang penuh dengan madu dan susu. Musa kaget adik-adik. Musa tidak mau. Kemudian Musa berkata, "Tuhan, siapakah aku ini Tuhan sehingga saya harus menghadapi Firaun untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir?" Tapi Tuhan berkata, "Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau, jangan takut." Tapi Musa
masih tidak mau terima adik-adik. Musa berkata kepada Allah, Tuhan, kalau seumpama mereka tanya, siapa Allah yang mengutus engkau? Apa yang harus saya katakan? Akulah adalah aku, Allah yang mengutus engkau untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Pergilah kepada tua-tua Israel di Mesir, katakan kepada mereka bahwa kamu akan menuntun bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Kemudian Musa masih tidak mau. Kemudian Musa mengatakan, Tuhan, kalau seumpama mereka tidak mau mendengar saya, tidak mau percaya kepada saya, bagaimana Tuhan? Kemudian Tuhan berkata, Musa, apa yang ada pada tanganmu? Tongkat Tuhan. Coba kamu lemparkan tongkat itu ke tanah. Maka dilemparkan tongkat itu ke tanah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata tongkat itu menjadi ular adik-adik. Luar biasa. Musa belum pernah melihat hal ini. Musa kaget. Kemudian Tuhan juga berkata, hai Musa, peganglah ekor daripada ular tersebut. Musa dengan agak takut, namun dia memberanikan diri untuk memegang ekor daripada ular itu. Apa yang terjadi adik-adik? Ular tersebut berubah menjadi tongkat. Musa begitu takjub adik-adik. Dia belum pernah melihat seperti ini. Tapi tiba-tiba juga Tuhan berkata, Musa, coba masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Maka dimasukkanlah tangan Musa ke dalam jubahnya. Kemudian Tuhan berkata, coba keluarkan tanganmu. Kemudian Musa mengeluarkan tanganmu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tatkala Musa mengeluarkan tangannya, ternyata tangannya sudah penuh dengan kusta adik-adik. Tangan Musa menjadi putih. Putih seperti salju. Kemudian Tuhan berkatakan, coba masukkan kembali ke dalam jubahmu. Maka dimasukkan tangannya ke dalam jubah. Dan coba keluarkan lagi Musa tanganmu. Kemudian Musa mengeluarkan tangannya. Dan ternyata tangannya sudah normal kembali adik-adik. Adik-adik, Musa belum pernah mengalami hal ini adik-adik. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata lagi kepada Musa. Musa, apabila mereka belum percaya lagi, kamu bisa mengambil air di sungai Nil, kemudian kamu curahkan ke tanah yang kering itu. Dan air itu akan berubah menjadi darah. Setelah Musa melihat itu, Musa dalam hati dia tetap tidak mau. Dia tidak mau pergi ke Mesir untuk membawa keluar bangsa Israel. Kemudian Musa berkata, Tuhan, saya ini tidak pandai berbicara Tuhan. Saya berat mulut. Saya berat lidah Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, Musa, siapakah yang menciptakan lidahmu? Siapakah yang memberikan, yang membuat orang menjadi tuli atau bisu? Siapakah? Dan siapakah yang membuat orang menjadi buta dan bisa melihat? Bukankah saya Tuhanmu? Musa tetap tidak mau ya adik-adik. Musa tetap tidak mau, dia tidak mau pergi. Akhirnya dia berkata kepada Tuhannya, Tuhan, jangan saya, tunjukkan saja yang lain. Tak kala Tuhan mendengar itu, Tuhan begitu marah sekali kepada Musa. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan telah menunjukkan penglihatan bagi Musa, sudah menunjukkan tanda bagi Musa, sudah menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai Musa. Tapi Musa tetap tidak mau pergi. Akhirnya Tuhan berkata, Musa, kamu pergi, kakakmu Harun akan mendampingi engkau. Dia akan bersama-sama dengan engkau di mana engkau berada. Dia akan mendampingi engkau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Musa taat dan percaya
akhirnya Musa dengan keluarganya pergi ke Mesir. Ya. Adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana Musa percaya kepada Allah. Musa percaya bahwa Allah mengasihi Israel dan juga mengasihi dia. Sehingga tatkala Allah mengutus Musa untuk pergi membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir, Musa taat. Musa taat saat Allah mengutus dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, masih ingat Jumat yang lalu, Lasu Hana bercerita tentang kasih Allah yang begitu besar. Ya, Allah begitu mengasihi manusia, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal. Siapa adik-adik? Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mati bagi kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan dia harus mati di kayu salib. Tatkala Allah mengutus dia, Tuhan Yesus taat. Tuhan Yesus taat saat Allah mengutus dia untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimanakah dengan adik-adik? Bagaimanakah dengan adik-adik selama ini? Apakah adik-adik taat kepada Tuhan? Mungkin saat ini adik-adik tidak bisa keluar kemana-mana. Adik-adik tidak bisa bepergian kemana-mana. Malah adik-adik harus belajar sekolah-sekolah dari rumah. Di rumah mungkin papa yang mengajarkan adik-adik. Mungkin papa tidak sabar mengajar adik-adik. Mungkin mama juga tidak mengajar adik-adik, tapi tidak sepintar guru adik-adik di sekolah. Tapi adik-adik harus taat. Adik-adik harus menurut apa kata orang tua bagi adik-adik. Apalagi sekarang ini adik-adik tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa pergi les ini, les piano, les basket dan sebagainya. Kenapa adik-adik? Karena memang di luar sana cukup sangat berbahaya adik-adik. Kenapa adik-adik? Tatkala adik-adik pergi keluar, kemudian adik-adik terjangkit dengan orang yang kena virus corona adik-adik. Adik-adik bisa terjangkit. Dan bukan itu saja adik-adik. Tatkala adik-adik terjangkit, adik-adik pulang ke rumah, adik-adik bisa menjangkit kan papa, mama, bahkan engkong adik-adik. Apakah adik-adik mau? Enggak mau kan? Oleh sebab itu adik-adik, tetaplah di rumah, dengarlah perintah papa dan mama. Papa dan mama mengasihi adik-adik. Memang kelihatan berat, sulit, bosan, sumpek. Tapi ini, waktu ini tidak memungkinkan kita untuk keluar adik-adik. Kita tahu dan kita percaya pada satu saat nanti wabah virus corona ini akan berlalu. Dan kita bisa bersama-sama lagi berkumpul, bisa lagi bersama-sama bersekolah minggu, ketemu Lausu, ketemu teman-teman adik-adik sekalian. Maukah adik-adik? Papa dan mama mengasihi adik-adik. Tuhan mengasihi adik-adik. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik, langsung memberikan kesempatan untuk adik-adik untuk berdoa di dalam hati. Berdoa kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Mungkin adik-adik selama ini tidak taat kepada Tuhan. Sering mencari celah, menghindar dari apa yang Tuhan ingin adik-adik lakukan. Adik-adik mungkin sering melanggar perintah yang Tuhan berikan kepada adik-adik.
mohon ampunlah kepada Tuhan. Mari adik-adik, ambil waktu sejenak, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi orang Israel. Sehingga tatkala Engkau memanggil dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini sesuatu hal yang tidak mudah. Sesuatu yang sulit bagi Musa. Tapi Musa percaya dan Musa taat kepada Engkau. Karena Musa tahu Engkau mengasihi bangsa Israel. Engkau mengasihi Musa juga. Tuhan Yesus, ajarlah kami juga ya Tuhan untuk taat seperti Musa ya Tuhan. Mungkin saat ini kami dalam keadaan yang kurang enak ya Tuhan. Keadaan yang sulit Tuhan. Keadaan yang membuat kita sumpek ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Biarlah wabah virus corona ini bisa berlalu. Sehingga pada suatu saat nanti ya Tuhan, kami bisa berkumpul lagi. Kami bisa bersekolah minggu. Bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Dengan lausu-lausu kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas. Nah, aktivitas lausu bagi menjadi dua. Jadi untuk kelas besar dan kelas kecil. Kelas besar itu dari kelas 3 sampai kelas 6. Sedangkan kelas kecil dari bayi sampai dengan kelas 2. Nah, untuk kelas besar kita akan menghafal ayat hafalan. Tapi sebelum kita menghafal, kita akan bermain games dulu. Gamenya mudah kok adik-adik. Nah, di sini ada 12 gambar. Nah, tapi dari 12 gambar ini hanya ada 6 gambar yang sama. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah menyebutkan dua angka daripada angka yang ada di sini. Nah, apabila angka yang adik-adik sebut itu disebutkan kepada lausu, lausu akan membuka angka tersebut. Apabila gambar yang ada pada angka tersebut itu sama, maka lausu akan membuka gambar tersebut sehingga kita bisa lihat ayat hafalannya itu apa. Ya, paham ya adik-adik? Nah, adik-adik bisa menjawabnya dengan WA ke nomor yang ada di bawah ini. Ya, langsung tunggu ya. Ya, oke. Nah, untuk kelas kecil, aktivitasnya adalah mewarnai. Nah, nanti adik-adik akan mewarnai gambar ini. Nah, gambar ini adik-adik bisa dapat di mana adik-adik? Nah, gambar ini bisa di akses di link di bawah ini. Nah, adik-adik bisa akses di situ, kemudian adik-adik bisa ngeprint, kemudian adik-adik bisa mulai mewarnai. Ya. Nah, sambil adik-adik mewarnai, langsung dengan kelas besar akan bermain dulu gamesnya. Oke, adik-adik? Nah, oh ya, adik-adik. Nanti setelah gambar ini jadi, setelah adik-adik mewarnai, adik-adik pegang, kemudian suruh papa mama foto, kemudian adik-adik bisa kirim ke link yang ada di bawah ini. Ya, langsung tunggu loh ya. Paling lambat hari Selasa tanggal 21 jam 12 siang. Oke? Ya, oke. Sekarang kita mau main aktivitas untuk kelas besar. Ya,
Belum ada ya yang kirim jawabannya ya. Kira-kira angka berapa ya? Ayo adik-adik cepat. Belum juga ya. Ternyata sudah adik-adik. Ada yang masuk adik-adik. Angka 3 dan 6. Coba kita buka angka 3 dan 6. Nah, ingat ya, 3. Coba kita lihat 6. Sama adik-adik? Tidak. Oke, yang lain adik-adik. Langsung tunggu loh. Ternyata ada yang masuk juga adik-adik. Angka 1 dan 11. 1 dan 11. Kita buka yang 11 dulu ya adik-adik. Nah, coba kita lihat 1 sama adik-adik. Nah, beda adik-adik. Ayo, yang lain adik-adik. Langsung tunggu loh ya. Berapa adik-adik? Ada yang masuk lagi. Angka 2 dan 3. Coba kita buka angka 2 dan 3. 3. 2. Loh, sama. Oke, karena ini sama langsung bisa melepas gambarnya. Nah. Iya. Oke. Nah, oke, yang lain adik-adik langsung tunggu adik-adik. ada yang masuk lagi. 5 dan 6 adik-adik. Wah, ini dari kelas berapa ya yang jawabnya ya? 5 dan 6. Coba kita buka. 5 6-nya. Loh, masih salah adik-adik. Nah, ayo, langsung tunggu loh ya. Aduh. Ada lagi. 6 dan 11. Coba kita buka. 6 dan 11. 6 11. Loh, masih salah adik-adik. Ayo, ayo adik-adik yang di rumah coba di WA. Nah, ini ada lagi yang masuk. 9 dan 10. Coba kita buka. 9 dan 10. Beda adik-adik ternyata. Ayo, yang lain adik-adik. Langsung tunggu loh ya. Nah, ini ada yang masuk lagi ini. Coba langsung lihat ya. Berapa ya ini? Langsung. 4 dan 11. Coba kita buka yang 11 dulu. 11. 4 coba kita buka. Nah, sama. Ya, oke. Kita buka ya karena sama. Nah, ini sudah ada ayatnya, melayangkan mata ke gunung-gunung. Oke, yang lain lagi. Nomor 1 dan 12. 1, 12. Loh, sama ya adik-adik. Oke, masih kurang berapa ini adik-adik? Yang lain? Angka berapa lagi adik-adik? 4 dan 11, tadi sudah ya. 6 dan 9 ya, ada yang masuk. Coba kita lihat angka 9. Angka 6, wah ternyata benar adik-adik. Hore, siapa ini yang jawab? Good, good. Ya. Nah, angka berapa lagi adik-adik? 7 dan 8? Ya, coba kita buka ya. 7, 8. Bukan adik-adik. Angka berapa berarti adik-adik? 5 dan 8. Coba kita buka angka 5. 5, 8. Benar adik-adik. Ternyata angka 5 dan 8. Dan pasti yang terakhir ini adalah 7 dan 10. Ya, benar adik-adik? Ya. Nah, sekarang kita sudah melihat ayat hafalannya. Oke? Kita coba membacanya bersama-sama.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, adik-adik bisa menghafal ya. Nah, langsung tutup beberapa kalimat. Beberapa kata adik-adik coba bisa menghafalkannya. Ya, coba 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, coba langsung tutup lagi beberapa kata. Nah, coba adik-adik ada yang bisa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Nah, oke, coba langsung tutup semua. Kita hafal sama-sama. Ayo. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, ya adik-adik, ini adik-adik langsung ada tunjukkan gambar mewarnai yang sudah jadi adik-adik. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti kalau adik-adik sudah selesai mewarnainya, adik-adik bisa minta papa mama untuk memfoto adik-adik, kemudian adik-adik kirim ke link yang ada di sini. Oke, langsung tunggu loh ya. Paling lambat hari apa adik-adik? Hari Selasa, tanggal 21 April jam 12 siang. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.